lulusan S1 saya di UNER. Di FK UNER lulusnya Januari 1994. SMA saya di Jember. Di SMA 1 Jember. Kemudian selama di UNER saya juga di aktif di sana dan di HMI ya. Kebetulan saya sempat menjadi salah satu ketua Bakornas KMI. Pada waktu itu ketuanya Dr. Prof. Hami, saya ketua bidang ini partisipasi pembangunan. Waktu di pengurusan di Bakornas RKMI HMI. Dan kalau di UNER waktu juga sebagai di HMI cabang juga di Komisariat dan di RKMI-nya. Dan kemudian saya melanjutkan pendidikan di spesialisasi saya di ortopedi dan traumatologi FKUI RSM. Kemudian jadi spesialis saya ortopedi dan traumatologi. Kemudian S3-nya di FKUI juga dan juga PhD exchange student di National University of Singapore. Jadi sudah dan juga mendapat kesempatan juga saya pernah belajar di Amerika di Harvard Medical School ya. Di Massachusetts General Hospital. Jadi saya sudah pernah belajar di universitas yang terbaik di Indonesia pernah, di Asia pernah. Karena NUS kan menurut rankingnya di terbaik di Asia kan. Ya, yang di dunia Harvard saya juga pernah. Jadi saya pernah sub spesialisasi fellowship di Amerika di Boston, kemudian di Houston, kemudian di Seattle dan di Hospital for Joint Disease di New York, di Langone, New York University. Itu semuanya di bidang ortopedik dan traumatologi. Subspesialisasi saya adalah di bidang hip and knee, jadi bagian panggul dan lutut dan trauma, ortopedik trauma. Dan sehari-hari saya sebagai ketua UPT Teknologi Kedokteran Sel Punca RSM dan Ketua Stem Cell and Tissue Engineering di FKUI IMERI. Kalau kita tahu di FKUI sekarang punya gedung baru yang IMERI, Institute Medical and Education Research Institute, Indonesian Medical Education Research Institute. Saya Ketua Cluster Stem Cell and Tissue Engineering dan juga saya kepala di bidang profesi, saya Chief of the Reconstruction Hip and Knee di RSM dan FKUI. Dan di nasional saya ketua komite Sel Punca dan Sel Indonesia dan juga pernah jadi ketua asosiasi Sel Punca Indonesia. Yaitu ruang lingkup saya di bidang ortopedik dan untuk di bidang akademik itu di stem cell ini. Tapi saya berusaha secara organisasi saya akan mengembangkan stem cell untuk semua penyakit. Tetapi di bidang profesian saya konsisten pada kompetensi saya yaitu pada ortopedik khususnya lagi bukan semua ortopedik tapi khususnya lagi pada pinggul dan lutut itu yang menjadi concern saya untuk keprofesian. Tapi secara koordinasian saya mengapalai untuk Sel Punca Indonesia ini. Saya ketua komite Sel Punca dan Sel Indonesia dan di organisasi profesi saya alhamdulillah dapat amanah nanti tahun 2000 saya presiden elek PABOI ya, Persatuan Ahli Bedah Ortopedi Indonesia. Demikian yang perkenalan saya yaitu yang itu saya sampaikan supaya kita saling ini berkenalan ya. Mungkin nantinya perlu kenalan juga peserta kita kali ini. Jadi yang seperti Kang Sujana sampaikan saya menginginkan untuk menyampaikan mengenai manfaat stem cell untuk kesehatan kita. Jadi sel punca itu adalah, jadi ini nenek moyangnya sel. Sel ini mampu memperbaharui dirinya sendiri, terus kemudian dia juga mampu berproliferasi, artinya memperbanyak dirinya. Nah, dari jumlahnya 1 sampai berjuta-juta, malah bisa juga ratusan. Terus kemudian juga dia juga mampu berdiferensiasi. Berdiferensiasi itu artinya menjadi sel matang. Misalnya selnya dulunya sel punca, kalau di tulang menjadi sel tulang atau osteoblas. Kalau di sel tulang rawan menjadi kondrosit. Di lemak adiposit, di jantung myos,
apa namanya, kardiomiosit ya kan? Di saraf, jadi saraf. Jadi itu dia jadi pintar dia. Jadi site dependent, di mana dia taruh, dia akan menjadi sel matang itu di jaringan sesuai dengan tipe jaringannya. Jadi karena nenek moyangnya sel. Dan ini kita lihat ini perkembangannya sel ini pertama kali sedikit ya, terus dia berkembang. Dan bentuknya spindle shaped like cell dan dia nempel di tissue flesh. Kalau saya lihat tadi ada teman-teman yang di kultur ya, melakukan kultur, ya dia nempel di tissue flesh. Tissue culture. Dan kalau biasanya 3 minggu ini penuh. Confluent. Dan di mana kalau sudah confluent gini, dipanen. Baru dipanen, nanti taruh di simpan misalkan di cryopreservation untuk supaya jadi ini adalah sel ini adalah hidup. Ini suatu makhluk hidup. Jadi dia berkembang. Dan pada dasarnya sel punca itu ada yang disebut dengan embryonic stem cell yang berasal dari embrio, biasanya dari inner cell mass blastocyst ya, fase blastocyst. Atau adult stem cell, sel punca dewasa. Nah, salah satunya sel punca dewasa adalah yang berasal dari ini, tali pusat. Jadi kalau dulu, zaman dulu kan apa namanya, nek, apa, mbah-mbah kita kan ngasih tahu supaya disimpan kan ini. Ya, ada ternyata tali pusat itu. Ternyata memang sekarang gak disimpan. Nah, disebut dengan bank sel punca, ya kan, disimpan juga. Tapi nggak di ini, nggak ditaruh dulu, tapi ditaruh di atas ini ya, apa, yang angin gitu kan? Ya ternyata memang kalau zaman dulu setelah itu dimasukin dicelup air, kayaknya air ini kalau diminum bisa jadi apa penyembuhan ya, untuk obat ya. Tapi sekarang juga bisa ternyata itu sel puncanya itu, tapi disimpannya dalam tadi dalam tissue flesh dan di cryopreservation. Nanti kalau ada yang membutuhkan nanti bisa digunakan untuk yang ini ya, kita yang akan bicarakan ini untuk pengobatan. Dan ini yang seperti yang tadi sampaikan, dia mampu memperbanyak dan diferensiasi osteogenesis, tulang, tulang rawan, tendon, muscle, marrow. Dan sel punca ada dua yang dewasanya, hematopoietic dan mesenchymal. Dan ini yang menjadi penelitiannya kita. Kalau yang sel punca embryonic, terus terang undang-undang kesehatan kita melarang menggunakan sel punca yang dari embrio. Jadi makanya kita di salah satunya di FKUI RSM tidak melakukan penelitian di bidang yang embrionik. Walaupun sebetulnya itu bisa dari ini kan seringkali melakukan ini kan bayi tabung kan, fertilization in vitro. Itu kan banyak yang dipakai, yang dipisahkan ada 8 telur sama ini sperma ya, sel sperma. Tapi yang ditanamkan kan paling 1, 2, atau 3 gitu kan. Yang lainnya kan dibuang. Nah itu sebetulnya itu bisa dilakukan pemanfaatan untuk ini, sel punca embryonik. Tapi karena dilarang, jadi kita nggak menggunakan. Nah ini proses pembuatannya, tentunya pertama kali di screening ya, HIV, hepatitis, cytomegalovirus, sifilis, kemudian diisolasi, nah tadi dikultur, sampai confluent, nanti kalau sudah confluent itu disimpan dalam satu cryopreservation yaitu minus 196 derajat. Yes. Ya. Karena supaya hidup kan, tetap hidup. Nanti kalau ada yang membutuhkan baru di-towing ya, proses towing, dikultur kembali baru diimplantasikan. Jadi kalau dulu waktu pernah lihat film Terminator kan disimpan di ini di ruang angkasa, simpan dalam cryopreservation. Ternyata hidup lagi kan, Arnold Schwarzenegger waktu itu. Nah itu ini sel, tapi ini dalam bentuk sel. Dan tujuannya, intinya itu untuk 5R, sel-sel. Untuk reparasi, replace, restore, rejuvenation. Dan yang sekarang adalah rejuvenation, yang paling, yang lagi tren sekarang. Untuk ini, apa namanya, kecantikan ya, untuk penuaan, supaya anti penuaan. Jadi intinya 5R, reparasi, replacement, restore, regenerate dan rejuvenation. Kemudian
seringkali ini ya, sel punca ini kan tadi kan disimpannya dalam cryo-freeze freezer ya. Dan di nah ini standarnya adalah pengolahannya itu bukan yang standar biasa adalah cGMP ya, good manufactured product ya. Proses. Ya, proses atau praktis ya. Iya. Ya, produknya namanya baru produk ya. Ya. Baik, betul. Terima kasih atas koreksinya. Jadi bagaimana? Jamu juga begitu. Dalam kapsul, ya kan? Kan ada seringkali itu kan promosi kapsul sachet. Dalam kapsul, dalam sachet, dalam krim. Nah, itu jelas ini dong, apa namanya? Ini atau yang paling baru ini. Contohnya Purkir placenta dan ini mahal. Yang saya dapatkan informasi itu satu cure 30 juta ya, itu 5 juta. Jadi biasanya itu kan ini suatu pembodohan. Bagaimana tadi kan biasa saya gambarkan sel punca itu adalah suatu sel yang hidup. Ya kan tadi kan gambarannya itu dan disimpannya kalau supaya tetap hidup dalam minus 196 derajat. Bagaimana bisa dalam kapsul? Bagaimana dalam suatu sachet, ya kan? Apalagi dalam krim, ya kan? Ya mungkin kalau krim itu bukan sel puncanya tapi metabolitnya. Bisa kalau metabolit, oke. Tapi bukan sachet. Metabolit itu artinya produk limbahnya dari sel punca. Jadi dan dia banyak mengandung growth factor dan mempunyai efek juga. Ini kapsul Purtier karena merek ini Purtier yang di dan di dia ngomongin mengklaim untuk semua penyakit, ya kan? Padahal setelah saya tanyakan ke ini ke Bepom, dia masuknya sebagai health supplement, ya health supplement. Tapi mempromosikannya sebagai kapsul stem cell untuk berbagai macam penyakit termasuk kanker. Nah, itu termasuk saya ngomongin ini termasuk pembohongan publik, ya kan? Dan itu sudah di sama ini Health Ministry say peddler of authorized medicine will be prosecuted. Jadi sudah ini kan katanya merek dari Singapura, tapi Kementerian Kesehatan Singapura sendiri sudah memperingatkan ke pabriknya itu untuk tidak melakukan promosi yang berlebihan dan salah, ya kan? Menipu. Ya, jadi kalau misalnya ngomong ini untuk ini kan biasanya melalui jalur itu mutlak marketing. Ya, ini jangan tertipu. Stem cell tak mungkin dikemas dalam sachet atau kapsul. Ya, ini contohnya pernah ada masyarakat. Nah ini karena ini tadi yang saya bilang, ini sel punca adalah sel hidup. Ya. Nah, oleh karena di tempat kita ada kita simpan dalam bentuk ini kalau misalkan untuk produk kita juga sudah bikin prototipe ya. Untuk produk misalkan untuk pengapuran lutut ini, terus untuk spinal cord injury. Terus kemudian yang ini adalah metabolitnya yang kita sebut dengan sekreto. Nah, itu bisa ditaruh di file karena dia bukan sel. Dia mengandung growth factors. Jadi nggak ada masalah ya kan? Kalau sel punca ya harus dalam tadi minus 190 derajat dan kalau misalkan untuk di dalam suhu kamar itu ada masa ini ya half life nya ya. Jadi maksimum misalnya 8 jam harus segera diimplantasikan ke tubuh manusia. Sebelumnya mungkin biasanya kita diantara dari cryopreservation itu sebelumnya ada antaranya itu biasanya ada medium dalam es ya dalam suhu dingin. Nah ini yang kenyataannya yang sekarang dan nah yang dipromosikan nah ini seperti ini kapsul ya. Kemudian ada lagi apple stem cell apple. Nah ini stem cell asal tumbuhan ya. Ya apapun malah juga di ini Tokopedia. Tawarin itu Tokopedia. Ada yang 60.000, 80.000 bagaimana? Benar nggak ini kan stem cell ya? 80.000 padahal yang tapi biasanya kalau yang di multi level marketing yang di Purtier itu biasanya mempromosikannya harganya mahal. Kalau harganya murah nggak percaya orang.
Ya. Jadi mahnya 5 juta satu ini, satu kapsul, satu botol. Tapi dia ngomong pasti satu kiloknya perlu beli 5. Kan sih begitu. Tipu-tipu ya. Nah itu, ini untuk ini terapi stem cell untuk diabetes, kanker, stroke, jantung, sendi tulang, 60.000. Nah, katanya dia di Tokopedia. Percaya nggak ini kapsul? Nah, ini ada 9 hal yang perlu diketahui mengenai terapi sel pucat. Ini disusun oleh society dunia, yaitu namanya ISSCR, International Society for ini Stem Cell Research Society, ya. Ini. Jadi saat ini hanya sedikit sekali yang terbukti aman dan efektif. Karena memang sampai saat ini sel pucat ini masih dalam kerangka riset, ya. Memang ada yang sudah standar layanan, sedikit banget. Tapi umumnya itu dalam riset, ya. Jadi jika Anda mencoba terapi yang belum terbukti khasiatnya, Anda akan kehilangan suatu tipe sel pucat yang berbeda, memiliki tugas yang berbeda dari tubuh. Terapi sel pucat yang sama tidak mungkin bekerja pada penyakit atau kondisi yang berbeda. Artinya kita harus sesuaikan. Makanya tadi yang pentingnya melakukan bukan hanya sel pucatnya saja, tapi harus dokternya itu kompeten dalam bidangnya itu. Jadi jangan sampai misalkan saya ortopedik mengobati stroke, ya. Begitu sebaiknya dokter kulit mengobati penyakit ortopedi. Dokter kulit mengobati penyakit stroke. Nah, itu sebaliknya begitu. Jadi harus dengan kompeten, ya, karena kita juga harus mengerti patogenesis dari penyakitnya. Sehingga sel punca itu dapat bekerja. Jadi belum tentu langsung sel punca itu harus bagaimana dengan dosisnya. Terus sel puncanya kan tadi beberapa macam, kan. Yang mana yang tepat? Kapan saat yang memberikan itu? Harus orang yang mengerti dalam disease-nya itu, penyakitnya itu. Jadi bukan hanya sekedar menyuntikkan saja. Kecuali yang berbeda, kalau yang topikal ini mungkin bisa, ya, kan? Gak ada masalah. Tapi begitu yang sistemik, nah itu haruslah yang sesuai dengan kompetensinya. Kemudian mekanisme dibalik suatu penyakit harus jalan dengan mekanisme ini. Ya, mekanisme dibalik suatu penyakit harus jalan dengan mekanisme dibalik terapinya itu. Sel dari tubuh Anda belum tentu aman digunakan untuk terapi. Karena kita sel pucat itu ada dua, ya, autogenik berarti dari tubuh kita sendiri untuk kita sendiri, alogenik dari orang lain. Atau kalau dari hewan namanya xenogenik. Tapi kita, undang-undang kita, Permenkes kita tidak memperbolehkan yang berasal dari hewan atau tumbuhan, ya. Yang alogenik boleh. Kemudian testimoni pasien maupun informasi dari media marketing itu oleh klinik, ya, biasanya dapat menyesatkan. Yang tepat adalah yang berdasarkan evidence base, ya. Berdasarkan memang ditulis dalam suatu penelitian dan direview oleh suatu peer groupnya. Terapi eksperimental yang ditawarkan harganya murah tidak sama dengan uji klinis, ya. Jadi artinya biasanya yang untuk benar-benar eksperimental itu dibiayai. Jadi bukan dengan banting harga. Proses perayaan dari suatu ilmu pengetahuan menjadi aplikasi di bidang medis dirancang untuk meminimalkan bahaya dan memaksimalkan efektivitas. Jadi selalu efektif, apakah ini suatu bahan baru ini efektif dan aman. Jadi gak ingin, jangan sampai ya aman tapi gak efektif, masih sama aja. Itu sih, ini namanya tidak berbeda, apalagi lebih mahal, ya kan? Lebih baik dengan yang cara lama aja, yang konvensional. Kalau aman tapi gak efektif, sama aja, ya pilih yang lama aja. Jadi standar, karena pasti yang baru kan biasanya lebih mahal. Ini yang kedua yang penting. Jika Anda mencoba terapi yang belum terbukti khasiatnya, Anda kehilangan sesuatu. Kan biasanya kan memang itu memang fenomena di masyarakat itu kalau fenomenanya. Nah, ini contoh, ini report dari suatu jurnal, ya, jurnalnya ini bereputasi mengenai report adverse event, jadi efek samping dari terapi sel pucat yang diselenggarakan oleh klinik-klinik.
Artinya bukan melalui suatu trial. Ini efek sampingnya yang di reportkan ada 34 ya. Ini di seluruh dunia ya. Ini misalkan ini asal pasiennya bukan hanya dari satu negara, ini ada dari Thailand, Amerika ya. Kemudian pelaksanaannya itu ada yang di Moskow ya, Thailand, Cina ya, Portugal ya. Itu infeksi, ada yang buta. Ini ada yang menjadi kanker. Terus ini ada yang serangan jantung, akhirnya dead, meninggal ya. Ini koma, dead, demoni, heart attack, neoplasma, nah itu. Dan ini direport dari untuk berbagai macam penyakit, dan utamanya misalkan ini untuk diabetes, liver, cancer, pneumonia, demensia ya kondisinya. Dan ini tempatnya, ini tempat asal dari pasiennya, dan tempat pelaksananya ada di Jerman, Jepang, Cina, United States, Jerman ya, Australia, Rusia. Jadi oleh karena itu dalam kalau masih dalam suatu penelitian harus dilakukan oleh ya pusat fasilitas yang ditunjuk dan yang memang kompeten di bidangnya. Oleh karena itu Kementerian Kesehatan menunjuk ya kan, untuk memang kita tidak menutup mata, ada juga banyak di rumah sakit yang lain ataupun klinik-klinik, karena itu sifatnya yang seperti yang saya katakan, ada beberapa penyakit yang no option, yang mana pengobatan konvensional itu hasilnya tidak memuaskan, sehingga kan kepingin nyoba-nyoba kan, selalu itu kan alternatif kan. Itu menunjuk RSM dan Sutomo, dan oleh karena itu di RSM ini bikin lab ya, labnya khusus untuk sel punya di CMB 2 atau 5 550 meter persegi, dan 9 rumah sakit lainnya yang boleh melayankan, yaitu yang diambil pada Harapan Kita, Santa Gigi, Santito, Parmati, Darmais, Karyadi, Sangwah, dan Kesabatan. Jadi 11 rumah sakit yang resmi loh ya. Dan ini ada PMK-nya nomor 32/2015. Jadi bagaimana sel punya dapat hidup jika tidak ada mediumnya, kan adanya seperti yang saya sampaikan, untuk mengolahnya itu dalam suatu medium dikasih makanan juga, sel punya dikasih makanan ke medium makanannya supaya dia tetap hidup. Nah, dia seperti ini. Kalau sudah diolah, dikasih makan, sudah berkembang, simpan dalam minus 190 derajat. Kalau diperlukan, ditowik, ditaruh dalam suatu squid, misalnya diinjeksikan untuk khususnya untuk patah tulang yang gagal sambung. Nah ini prosedurnya, prosedurnya yang mulai dari isolasi, diaspirasi, kalau misalnya dari apa, autogenik itu biasanya sumbernya dari sumsum tulang bisa, atau lemak, lemak karena liposuction, atau tali besar. Nah ini limbah ya kan, dari tali besar. Jadi tiga yang kita kembangkan, sumber yang alogenik artinya yang berasal dari orang lain, itu berasal dari sumsum tulang, lemak, dan tali besar bayi. Dan ini pelaksananya dan untuk tulang belakang ya, ini dipandu dengan, jadi ini dikerjakan oleh dokter yang kompeten di bidang tulang belakang itu, jadi nggak sembarang suntik, karena menyuntiknya kan khusus, menyuntiknya pada diskus intergeneralis, pada anulus fibrosis. Jadi memang yang mengerjakan juga ya kompeten di bidangnya itu. Dan ini mengapa harus stem cell? Nah, karena saat ini pengobatan konvensional tidak semuanya bisa dijawab. Misalkan penyakit-penyakit trauma, metabolik, kanker ya utamanya, ataupun penyakit-penyakit degeneratif, itu mungkin hasilnya ada tapi belum memuaskan. Atau sama sekali tidak bisa menjawab. Misalnya contohnya apa? Gagal jantung. Orang yang spinal cord injury yang lumpuh akibat kecelakaan, kan sudah lumpuh total. Seperti kalau kita tahu Superman ya, Christopher Reeve yang jatuh dari ini kuda, berkuda, dia tetraplegi, nggak bisa menggerakkan ekstremitas atas maupun bawahnya.
Nah itu kan pengobatan yang termodern di Amerika pun di situ nggak bisa menyembuhkan kan. Nah itu sebetulnya ini harapan, memberikan harapan. Karena dia sel punca itu bisa berkembang menjadi sel saraf kan tadi. Hmm. Jadi kalau misalnya sel sarafnya direparasi mungkin bisa bergerak lagi kan gitu. Dan ini manfaatnya bisa dari ujung rambut sampai ujung kaki, ujung rambut misalkan kebotakan ya. Dan ini persentase penyakit yang ditangani dengan sel punca tahun 2017 ini berbagai di dunia ini data di dunia dan memang yang paling banyak itu di bidang ortopedik nih, osteoartritis seperti pengapuran sendi, kemudian bone and cartilage disease ini ortopedik juga, ini disc ini tulang belakang juga ortopedik ya kan. Yang lainnya, ini spinal cord itu penjuru juga ortopedik. Yang lainnya ada untuk autoimun, graft versus host disease, multiple sclerosis. Ini multiple sclerosis seperti itu, pepeng gitu. Alzheimer, diabetes, nah, ini juga cukup banyak, 25%. Ini dunia, data dunia, dalam trial. Atau yang ini untuk tulang rawan. Yang tulang rawan seringkali ini kan cedera ya. Lutut, kalau di scope, artroskopi ini dilihat nih tompal ya, tulang rawannya. Nah biasanya kalau dibiarin menjadi nih yang disebut dengan pengapuran. Nah, tulangnya bengkok. Dan kalau sudah pengapuran begini, sudah bengkok, O atau X, ya seperti ini gambarnya ya. Itu yang dulunya tadi luka dibiarin terus lama-lama akhirnya menjadi pengapuran sendi lutut. Dan biasanya langsung diganti ini total knee replacement kan, diganti tempurung katanya orang dan ganti sendi. Dan kita inginnya sebelum kesana diregenerasi tulang rawannya, yaitu dengan cara bukan dioperasi tapi dengan disuntik. Ini sel puncanya dengan cara disuntikkan saja di sendi lutut. Dan ini penelitiannya kami, kalau di foto ya, ini foto X-ray, ini sebetulnya tidak kosong, ini ada tulang rawannya atau sebagai bantalan. Dan kalau di MRI kardiogram ya, ini warnanya hijau dan kuning atau merah. Kuning kurang bagus, kalau merah itu jelek. Laut dengan keluhan di lutut yang sangat sulit berjalan menggunakan tongkat ya. Nah ini sebelum sesudahnya. Jadi yang warnanya kuning dan merah menjadi lebih hijau dalam MRI. Dan kalau dilihat ini di fit scan, jadi seringkali kalau orangnya itu karena tipis di salah satu ini kompartemen, misalkan di dalam sebelah dalam tadi, saya ulangi lagi nih, saya gambarin. Nah ini kan harusnya simetris, ini ada jalannya, ini kurang ada jalannya kan? Karena yang di sini lebih sempit dari sebelah dalam daripada sebelah luar, maka kalau dilihat di ini scan telapak kakinya juga demikian. Ini merah itu artinya lebih banyak beban di sebelah dalamnya. Yang bagus yang hijau, jelek lebih jelek kuning, sangat jelek merah, artinya banyak tumbuhan di sebelah dalam. Seperti kalau mobil itu kan jadinya di balance spring kan? Ya. Kalau nggak dibalas kulit bagaimana ban mobil akibatnya? Kan aus sebelah dalamnya atau luarnya nggak sama, nggak simetris. Nah ini seperti itu juga, ini bukti dari kalau dilakukan penataan ya dengan stem cell dengan salurnya ini berapa? Ini 3 bulan, 6 bulan. Nah itu ya dari yang merah menjadi hilang merahnya karena dia berarti ada pertumbuhan pada daerah yang sempit tadi. Nah ini contoh lagi tumor tulang ya. Tumor tulang ini pada anak 8 tahun ini tumor tulang harus di reseksi, dipotong ini. Ini tumornya. Kemudian kosong kan? Ini kan kosong kan akhirnya. Nah itu harus kita iya, lurusin dan kita isi. Nah kita isinya dengan stem cell dan hidroxyapatit dan BMP2 dan dengan
dengan teknik Joko Saraf dipanjangkan dengan ini apa alat ini, kan tadi kan memendek bengkok dan memendek terus tubuh tulangnya dipotong dibuang, nah terus kita isi. Ini perkembangan ini dari sebelum operasi sampai 4 minggu, 8 minggu, 12 minggu, 16 minggu. Nah, ya. Ini 41 minggu kita lihat. Tunggu kan? Sebelumnya kos kan kita 0,8 cm hilang kan karena tumor tulangnya diambil. Nah, ini 41 minggu ini sudah terisi. Padat. Ini anaknya baru masuk ini masih ada alatnya. Ya. Nah, ini setelah 1 minggu kemudian dilepas. Setelah dilepas itu ya. Joko sarafnya. Ini 1 tahun dan 9 bulan sudah lurus kembali. Nah, ini dia bisa. Ini pasiennya dari ini, Palu katanya, Palu. Bisa main bola dia. Iya, bisa main bola. Dia bisa sudah bisa main bola lagi. Dan ini juga itu seperti yang saya katakan, kita enggak hanya bikin apa? Testimoni tapi juga mempublikasikan. Nah, dipublikasikan ke jurnal internasional. Dan ini jurnal yang Q1 jurnal di internasional untuk studi kita. Jadi bukan hanya yang seperti saya katakan, kalau jurnal itu direview oleh yang kompeten, sehingga bukan hanya testimoni saja. Jadi kita harus mengembangkan ya hal tersebut. Ini contoh yang lain, yang tadi kan autogenik, dia dari sum-sum tulang pasiennya itu sendiri. Dan yang ini kasusnya adalah yang berasal alogen yang dari tali pusat bayi. Nah, ini patah tulang terus di tempat lain dioperasi sampai 5 kali gagal sambung, gagal. Ini infeksi, karena infeksi ini hilang ini 12 cm. Akhirnya kita isi yang 12 cm itu yang hilang dengan stem cell. Nah, ini tunggu. Dan 3 bulan. Ini yang sebulan sudah 6 bulan katanya ada bedridden aja, tiduran aja, sakitan, infeksi. Terus ini 3 bulan setelah dioperasi, kami operasi dan di stem cell. 9 bulan. Dan ini 9 bulan dia sudah lepas sokan. Yang sebelumnya sudah dioperasi 5 kali di rumah sakit lain. Karena gagal sambung dan infeksi. Dan ini yang seperti saya sampaikan, seperti yang Christopher Reeve itu, Superman. Kelumpuhan akibat cedera saraf tulang belakang. Nah, ini contohnya, pasien ini frankelnya A, jadi A itu artinya lumpuh, gak bisa bergerak sama sekali. Ini kan sebelumnya, ini sebelumnya gak bisa bergerak. Ini setelah dilakukan terapi stem cell ini, yang sudah bertahun-tahun dia nggak bergerak, ini mulai bergerak. Memang belum berhasil, kalau 0 itu nggak bisa, paling bagus itu 5, seperti kita ini 5 motoriknya. Dan dia memang baru berhasil sampai 3 ke tingkatannya. Tapi sensoriknya yang semulanya sakit terus-menerus menjadi nggak sakit. Terus kemudian yang paling penting otonom, ini yang tadi yang nggak bisa bergerak tiduran terus dengan bantuan brace ini dia bisa ini berdiri dengan membantu. Tapi yang paling surprise itu adalah untuk otonomnya yang semula biasanya misalnya inkontinensi urin nggak bisa menahan kemihnya, berkemihnya bisa. Terus ejakulasi biasanya retrograde menjadi antegrade. Retrograde itu artinya balik, jadi enggak sebetulnya keluar, tapi keluarnya ke dalam. Nah, itu namanya ejakulasi retrograde. Terus yang paling ini surprise, ini kemampuan ereksinya meningkat
duration sama kekerasannya meningkat. Sehingga yang semula sebelum treatment dia mengeluh, yang sekarang istrinya yang mengeluh. Karena kan dia kerjanya hanya di rumah aja, akhirnya pelampiasannya ke sana aja. Tapi dia ternyata kekuatannya dan erection hardness-nya itu meningkat. Sehingga yang kualan sama istrinya. Dan ini yang untuk kasus jantung ya, karena misalkan jantungnya itu infark miokard ya, karena serangan jantung kan biasanya ototnya, sebagian ototnya mati ya, karena serangan jantung kebuntu, jantung koroner kata yang orang, jantung koroner kebuntu, maka nggak dapat aliran, maka ototnya mati. Nah itu kalau di ini scan gitu, warnanya merah nih yang mati. Nah setelah dilakukan stem cell ini kan kurang ya kan? Ya, setelah ini warna merahnya artinya menunjukkan bahwa stem cell mampu melakukan regenerasi ya, mereparasi untuk kasus jantung ya. Dan glaukoma ini karena kebutaan akibat glaukoma, penglihatannya yang menurun, dan ternyata dengan stem cell memang yang seperti yang tadi memang tidak sempurna ya, tapi ini sudah meningkat dari sebulan. Ini kemampuannya dicek dengan pemeriksaan mata, ini lihat angkanya meningkat ya. Artinya kemampuan jarak pandangnya yang semula nggak bisa ya. Di lapangan pandang ini kan FRX itu artinya nggak bisa, menjadi bisa 58 cm bisa lihat. Ini bisa dengan 8 dengan terapi sampel cek ini pada intravitreal mata. Nah ini untuk yang cerebral palsy. Cerebral palsy. Nah ini kan biasanya orangnya spastis dan kejang-kejang gitu kan. Jadi setelah di treatment ini setelah treatmentnya, nah ini kejangnya kurang dan spastisnya memang tidak sempurna persis, tapi bisa peningkatan. Dan ini kalau diperiksa traktografi, ini sebelumnya sama ini, setelah 15 sampel ini berkembang, tumbuh itu traktusnya, traktus corticus spinalis. Dan yang berikutnya ada juga yang disebut dengan stromal vascular infection. Ini bukan stem cell, tapi lebih banyak selnya. Ada sel punyanya tapi sedikit. Tapi bisa juga bermanfaat. Contohnya ini untuk misalkan kasus ini kebotakannya. Ini yang sebelumnya yang sudahnya. Setelah ini treatment dengan stromal vascular infection atau sel punca. Kemudian yang berikutnya adalah yang conditioning medium yang saya katakan metabolitnya, metabolit dari sel, jadi tidak mengandung sel. Ini bisa digunakan untuk berbagai penyakit, juga punya efek diteliti untuk jantung, ginjal, tumor, retik, amigdalitis, wound healing, alopecia tadi kebotakan. Dan ini mulai menjadikan untuk sekarang lagi in diteliti karena tanpa sel, karena tanpa sel kan lebih gak ribet kan. Kalau pada sel tadi disimpannya minus 190 derajat, kalau tanpa sel kan bisa disimpan dalam ini aja, suhu kamar saja ya kan, itu dan bisa dalam vial. Dan ini untuk regenerasi, misalnya untuk kulit ini sebelum dan sudahnya ya kan, wrinkle. Dan ini yang biasa ya, penelitiannya kita untuk diabetes mellitus, luka bakar, glaukoma, spinal cord injury, bone defects, osteoarthritis, osteochondralation, patah tulang gagal sambung, jantung, dan yang sekarang juga ada pada cerebral palsy dan sirosis dan stroke ya, akibat stroke. Dan selama ini itu mereka dapat hibah juga dari kita, biasanya dapat hibah penelitian juga mungkin dari CSR, Corporate Social Responsibility, 293 pasien yang selama ini sudah ditreatment. Yang kebanyakan adalah penyakit-penyakit yang berat, nggak ada yang rejuvenation ini.
semuanya memang orang-orang yang memang sakit. Memang yang sakit, yang mana pengobatan konvensional hasilnya tidak memuaskan. 293 kita lakukan treatment dengan pembiayaan dari hibah ataupun dari CSR ataupun dari ini apa filantropi ya. Nah, ini kesimpulan, ini penggunaan ini yang saat ini banyak beredar produk dengan beragam kemasan, cara penggunaan dan khasiat dari sabunnya tadi. Ya, kapsul, saset, krim. Kita yang dari sini penggunaan sabun cuci masih dalam tahap media. Terus tawaran kalau dari di luar rumah sakit yang ditunjuk tadi 11, apakah benar? Ya itu sabun cuci. Kalau bukan sabun cuci, nggak apa-apa. Ngomong itu metabolit, sebenarnya kan orang juga ngerti kan. Ini metabolitnya lebih masuk akal daripada ngaku sensor supaya mahal ya, harganya. Sehingga ini apakah harga yang dibayar tidak terlalu berlebihan? Dan perhatikan apa yang ada tanda tangannya. Misalnya kalau itu kemudian tanda tangannya apa. Terus sebetulnya ini sudah ada perannya terstandar, yaitu ada 10 penyakit ortopedi dan 18 penyakit di bedah plastik yang sekarang menunggu persetujuan dari Menkes. Dan sehingga saat ini adalah berdasarkan penelitian berbasis layanan terapi. Jadi dengan skema di atas ini, pasien boleh membayar dengan tarif sewajarnya, kecuali pasien yang mengajukan diri untuk kasus yang belum pernah diujukan sebelumnya. Jadi ada juga, sekarang kita ada hibah-hibah yang masuk inclusive kriterianya itu mana, tapi bisa juga yang gak masuk dalam inclusive kriteria, pasiennya masih ingin, saya ingin, ya saya bertanggung jawab terhadap diri saya sendiri, saya ingin dilakukan treatment saja. Itu harus, itu apa bisa dikerjakan dengan informasi. Pelayanan tersadar yang diajukan baru dari kasus ortopedi 10 penyakit dan bedah plastik 18 penyakit. Dan terapinya bisa sel kencang mesenkimal, sekretum, stroma vascular reaction, atau yang untuk kanker. Nah ini yang untuk kanker ini yang berikutnya ini, cancer stem cell. Jadi kalau stem cell itu nggak bisa langsung untuk kanker. Karena kalau kanker dikasih stem cell malah tumbuh dia, ya malah ini makanan ini untuk saya. Makanya harus dirubah menjadi NK cell, natural killer cell. Stem cellnya itu dirubah menjadi natural killer cell. Natural killer cellnya itu mengeblok cancer stem cell. Karena cancer juga punya stem cell juga dia, namanya sel punca kanker. Nah sel punca kankernya itulah yang harus diblok pertumbuhannya, supaya kankernya tidak bertambah ya kan. Nah itu makanya strateginya di sana, ini yang sekarang dilakukan penelitian. Jadi kalau bohong, kalau misalkan sel punca saja langsung di treatment, malah jadi tadi contohnya itu kasus di dunia, itu kasus yang dilaporkan ya, maksudnya bayangkan yang gak dilaporkan ya kan. Kan kita tahu biasanya kan itu kayak fenomena gunung es ya, kalau misalkan ada yang dilaporkan 30 Pak, mungkin yang di bawahnya ratusan atau ribuan kan? Ya, itu seperti itu kan, karena kan orang belum tentu mau lapor kan? Dan itu yang nah ini sedikit ini apa sharing aja dari pasien kami. Di itu aja. Nah. Kasih. Itunya didekatkan aja, Bang. Kurang ini ya. Dekat. Thank you.
Demikian yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa memberikan gambaran dan memberikan penerangan, ya, penjelasan yang lebih baik mengenai stem cell atau nama lainnya sel punca. Demikian yang saya dapat sampaikan. Mungkin ada pertanyaan? Ya, silakan.